Ya kalau siang hari mesti ku ya paduk mlaku-mlaku bae hari kepiting kan mlaku-mlaku paling luru iwak luru pangan luru leng luru sarang kanggo tempat lunduk kanggo turu. Oh, dengar Mas Go, yang bahasa Jawa ngerti lah, tapi yang bahasa Sunda mungkin bertanya-tanya. Jadi tadi Kiki mau ngomong apa ya? Nanti saya terjemahkan. Mau mencari kepiting di saat siang hari dan saat cuaca sangat panas, biasanya kepiting itu lapar dan dia mencari makannya dengan cara berjalannya kia, memutar-mutar. Nah, itu ketika ada kepiting yang lapar mencari makanan, itu berjalan itu nampak Bosku, nampak gelembung-gelembung itu jejaknya tuh, gelembung-gelembung airnya tuh keluar. Hanya caduk tanpa menggunakan pancing, tanpa menggunakan bubu ya, Kia. Cukup hanya ini. Nah, ini Kiki sang pemburu satwa rencana pada siang hari ini mau mencari kepiting yang lapar yang sedang berjalan mencari makan. Nah, ini Mas Kiki. Mas Kiki adalah sang pemburu satwa. Mudah-mudahan buruan nanti memperoleh hasil ya bosku. Oke, kita ikuti saja. Jangan kemana-mana, tetap pantau dan tetap lihat video Mas Kiki. Oke, let's go. Kita akan mulai bergerak menuju ke perburuan. Biasanya saat cuaca panas itu banyak kepiting yang berjalan mencari makanan. Tanya ada bosku. Nah, itu gelembung-gelembungnya kita cari ke. Awas hati-hati ke. Aduh, duduk. Nah, itu katanya ada gelembung-gelembung ya bosku. Itu kata Mas Iki. Ya coba Iki dipantau terus. Jangan sampai kehilangan jejak ke. Jangan sampai kehilangan jejak. Aduh. Kata coba ke tes. Nah, itu Mas Kiki lagi ngetes. Apa ke? Anak sendal-sendalnya beli ke? Aduh. Ah, kak. Ncak ke barangkali ndekem. Keratak-keratak beli ke? Ora. Padahal sih itu tadi ada jejaknya tuh. Gelembung-gelembung itu, gelembung air itu. Nampak. Cuman berhenti. Apa masuk ke dalam lubang ya? Nggak tahu sih. Habis nggak kelihatan dalam tampaknya. Nggak ada tanda-tanda. Udah mau ditinggal ke apa gimana? Apa ditunggu? Ya tinggal aja yuk. Kita cari lagi lah. Bosku, kita mau mencari lagi lah. Aduh, bosku, kayak kie jalannya aku. Kayak hutan Kalimantan, tampak Kalimantan, tampak pedalaman. Aduh, tanggul lewat cilik kayak kena nih, Allah, Gusti. Aduh, panas. Kalau nggak bawa air, kita berjalan di tempat kayak gini, aduh. Untung tadi bawa air. Aduh. Mudah-mudahan beroleh hasil pada siang hari ini. Ya Allah, Gusti. Astagfirullahaladzim. Maka jebur ke. Permisi lah. Ya meliwat. Kawan ke anak permisi. Setan ini yang jadi pengibat. Awan ke anak ya. Permisi, punten meliwat. Aja mengganggu lah. Oh, lagi mau usaha. Oh, lagi mau kaya aja ganggu. Pohon api-apinya banyak, bosku. Di tanggul ini, kanan kiri ada pohon api-apinya. Halo. Bosku,
ada kepiting di tengah empang tuh yang lagi berjalan. Coba ke dianu ke. Nah itu mau di terjunin. Nah itu Mas Kiki mau turun mencari kepiting, barangkali itu di tengah ada kepiting. Besar atau kecil tuh? Besar atau kecilnya nggak tahu, kita lihat aja teman-teman. Nah itu Mas Kiki lagi mau diturunin itu empangnya tuh. Nah ini Mas Kiki mau mencari kepiting yang lagi berjalan di tengah tambak. Posisi siang hari, nggak bawa alat apapun, dia menggunakan caduk doang atau seser. Nah itu, nah itu dapat bosku, kecil nggak apa-apa ke. Nah itu, nah itu kepitingnya bosku. Nah itu kepiting yang tadi berjalan di saat kena panas, dia berjalan kelihatan itu gelembung-gelembung airnya, maka diturunin. Ketika diturunin dicaduk, ternyata itu dapat kepiting. Nah itu kepitingnya kecil, kecil juga nggak apa-apa lah. Oke, nggak usah dibandaki, nggak usah diikat, tinggal masukkan aja ke anu ke jerigen. Nah itu kita ikuti saja bosku. Nah itu Mas Kiki lihat yang menuding ada ke? Oh, belum tahu bosku, itu lagi dilihat terus. Nah itu ada gelembung-gelembung, ada gelembung-gelembung air, barangkali ada kepiting berjalan atau apa ya, saya nggak lihat sih, nggak, karena kepitingnya di kedalaman nggak nampak, cuma yang nampak itu gelembung-gelembungnya doang, gelembung-gelembung jejak arah kepiting lagi berjalan mencari makan. Nah itu Mas Kikinya tuh lagi menunggu, barangkali ada gelembung lagi. Tadi ada gelembungnya bosku, cuma gelembungnya itu berhenti. Lagi ditunggu apakah kepitingnya itu lagi berhenti makan, makanya ditunggu terlebih dahulu. Setelah ditunggu nggak ada lagi gelembung-gelembung lagi, berarti nggak ada kepiting. Nah, itu ada katanya bosku, itu kepitingnya lagi berjalan tuh. Kita lihat aja tuh gelembung-gelembungnya tuh, itu bosku gelembung-gelembungnya tuh, gelembung-gelembungnya kecil ya ke? Ya nggak apa-apa, oke lah, kecil juga kepiting. Kalau ada sih nggak apa-apa, direbus juga enak, kecil juga. Nah itu katanya kecil, boleh ya, kelihatan dari jejaknya tuh. Itu lagi diterjunin lagi empangnya. Tidak, Mas Kiki sedang turun ke empang. Ada ke? Apa ke? Nggak kena. Nah itu lagi dicari lagi, nggak dapat tadi. Apa ke? Alah kecil. Oh nggak apa-apa ke, masukkan aja ke, kecil juga nggak apa-apa. Namanya juga kepiting. Iya kecil, nggak apa-apa, tapi masih baby ya kia. Coba ke, dilihat dulu sih ke, nanti kita lepas lagi biar besar. Maksudnya dilihat dulu ke, mana kepitingnya ke. Nah itu si kepitingnya baby segitu. Tapi jejaknya kelihatan berjalan tadi. Nah itu dilepas lagi ke ya, biar besar ke, dilepas lagi ke. Nah itu dilepas lagi. Nah itu bosku, bosku tahu sendiri kan cara berburu ke mencari kepiting di saat matahari terik gitu, terik matahari sangat luar biasa kan, banyak kepiting berjalan karena lapar mungkin ya, itu dicari jejak-jejaknya lalu dicaduk, ternyata ada. Saya mau pulang karena saya sudah capek nyari kepiting ke sana kemari, enggak dapat hasil kepiting yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.